Oke. Assalamualaikum semua. Oke. Hari ni saya nak share macam mana cara kita nak tukar tayar stall. Okey, tadi saya dah tukar satu tayar. Tayar ni tayar jenis yang belakang tu roda untuk mak hidup boleh bergerak. Okey, so yang ni untuk tapak mati. So, macam mana cara-cara nak tukar tu? So, kita kena gunakan ni jack kereta. So kita gunakan jack kereta. So kita cari pada tulang tengah ni, so kita jack untuk tayar ni naik untuk kita memudahkan kita buat kerja penukaran tayar. Okey. So kita dah boleh buka skru yang ni. Skru ni dia 3 skru je. Okey. So kita buka 3 skru ni. So skru ni saiz 12. 13. Saiz 13. Okey. So kita tadi saya dah spray anti rust sebab dia dah karat. So spray anti rust Spray anti rust. Kita spray sikitlah. Dari bawah, dari atas. Okey. So kita dah boleh buka. Step ni pastikan dia betul-betul dia berada di tulang ni jack ni, supaya keselamatan kita tu untuk kita taklah bergerak waktu kita nak buat kerja tu. Okay, ni tayar ni kena tukar sebab bearing dia dah pecah. Sebab bila bearing dia pecah, dia kita tolak tu dia dah tak statik, dia dah jalan, dia dah terhuyung ayang, jadi kita nak tolak stall ni susah. So kita tukarlah. So sebenarnya kalau nak upah siapa-siapa pun, kalau saya ambil upah pun, biasa setiap upah pemasangan buka dan pasang ni biasanya siap pasang lah dengan harga tayar ni biasa RM50 hingga RM60 lah. Tapi ini kita buat sendiri untuk kita punya. So kos ni tu tak adalah tinggi sangat. So mudah je sebenarnya kerja-kerja macam ni. Kita perlukan sikit kemahiran lah, kemahiran teknikal. So ni tayar yang baru. So, yang pertama kita masukkan skru yang kat belakang ni. So masukkan washer dia, masukkan nut. Okay, selalu mudah ya. Kalau tuan-tuan buat sendiri sekejap je sebenarnya. Kalau untuk tayar ni tak sampai berapa minit dah, dah siap dah. Kan? Nampak? Ni dah masuk dulu. Kalau kita ketatkan dah siap dah. Itulah untuk macam tuan-tuan yang kemungkinan apa? Kewangan kurang kukuh ni kan, jadi boleh buat sendiri sebenarnya, tak ada masalah. Cuma perlukan sikit kemahiran teknikal dan skill tu penting. Skill tu penting. So dah boleh ketatkan. Ini ketatkan habis tu. Ketatkan. So macam ni kan, kita dah boleh ketatkan dah. Nak bagus bawah dia kita kena tahan. Kita ketatkan. Okay, kalau dah ketat semua ni, dah ketat, so kita boleh turunkan jack ni. Kalau dah ketat, kita bolehlah turunkan jack ni. Okay.
Ini banjir ini perlahan. Oke. Oke, selesai. Ganti dua tayar. Peralatan yang perlu kena ada. Spanner. Set buka tayar. Okay, spanner hidup. Tayar yang macam nak diganti. Dan standby juga anti rust kalau karat. Ini saja bahan-bahannya. Mudah. Okey. Semoga ada manfaat dan ilmu ni boleh di-share. Okey, thank you semua. Jangan lupa subscribe channel ni. Semoga berkembang lagi. Kita boleh share macam-macam. Alright. Okey, assalamualaikum.